Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Berbagi Sarapan di daerah Jakarta. Di sini hari ini kita berbagi sarapan ada saya Liani. Liani. Di sini ada Rusli. Rusli. Dan saya Jiza. Saya sendiri Rian yang koordinator lapangan di Jakarta sendiri. Ya. Untuk latar belakang kita berbagi sarapan itu awalnya kita itu terbentuk dari sebenarnya dari teman-teman nongkrong nih, teman-teman kayak kita gini. Teman-teman nongkrong terus tercetuslah ibaratnya kita tadinya itu usaha bareng-bareng nih, kita punya usaha bareng-bareng. Tapi kita melihat motivasi-motivasi dan motivator-motivator lain itu ternyata usaha itu tidak melulu tentang uang untuk diri kita sendiri, tapi usaha itu untuk berbagi ke sesama gitu loh. Kayak misalkan ya siapa aja contohnya Jack Ma ya kayak gitu, mereka lebih menyuruh untuk kita lebih ke donasi dan lebih kegiatan untuk berbagi sosial. Kegiatan sosial lagi lainnya gitu. Nah dari situ kita pengen apa sih, jadi gimana sih kita biar kita tetap berbagi ke sesama gitu. Dan di masa pandemi ini kita berpikir ya udah tadi banyak nih ide-ide dari teman-teman dan di situ ada beberapa dari teman kita punya ide, yuk kita berbagi sarapan aja gitu ya. Berbagi sarapan aja. Dari situlah kenapa sih pengen berbagi sarapan, karena awalnya kita itu sering nih kita doang nih yang berbagi sarapan ke, yang sarapan itu mungkin buat orang-orang kita kayak kita yang misalnya mampu ya, tapi di luaran sana mereka yang seperti orang-orang prasejahtera seperti maaf pemulung ya, tukang beca dan banyak lainnya di sana yang bekerja di pinggir jalan dan dia berjalan berkilo-kilometer. Nah mereka tidak mementingkan sarapan gitu loh, karena untuk mulai aktivitas itu kan butuhnya kita aktivitas sarapan ya. Siap, gitu betul. Ya itu sarapan itu buat saya tuh buat kita semua penting. Nah dari situlah kita ternyata berbagi sarapan dari situ ya gitu ya. Iya. Berbagi sarapan sendiri kita dinaungi di bawah Visi Makarya, dan Visi Makarya itu bergerak di sosial juga, lebih tepatnya ke tunadaksa gitu. Memberikan kaki palsu, tangan palsu ke para tunadaksa penyandang disabilitas. Betul banget. Alhamdulillah menjadi program Yayasan Visi Makarya juga. Dan untuk gerakan berbagi sarapan ini juga memang awalnya kami dari dana kami masing-masing ya Kak gitu kan. Jadi lambat laun makin banyak orang yang tahu, jadi memang banyak donatur juga yang berdonasi ke kami seperti itu. Dan kalau untuk paketnya dari donasi dari box itu sendiri memang kami senilai 10.000. Jadi memang dalam seminggu memang kami sudah mengeluarkan atau menghabiskan dana itu 6 jutaan lebih, bahkan bisa lebih dari itu tergantung dari permintaan seperti itu Kak. Gitu. Benar banget ya, karena dana itu nggak bisa kita budgetin nih hanya kita ngeluar selama seminggu aja 6 juta, enggak. Karena bahkan di luar sana banyak permintaan-permintaan nih dari ojol, mereka mau mereka dibagiin gitu loh. Jadi kita yang walaupun kita membagikan setiap hari 100, tetap kita bagiin 100 dan untuk permintaan mereka kita bikin lagi untuk mereka dengan permintaan mereka gitu. Kayak ojol kemarin ada permintaan mereka sekitar 50 orang gitu, dan sebelumnya lagi kita membantu di bencana alam. Nah kita ngebantu ke sana, mereka butuh berapa ya itu yang kita bikinin, misalnya ada 200 orang yang di Bogor ya waktu itu ya, sekitar mintanya 250 untuk para pengungsi waktu yang bencana di Bogor kemarin ya, di Bogor. Pas banjir seperti itu. Yang di Jakarta juga waktu itu di daerah Cinere ya, Cinere. Nah itu yang kita bantu gitu sih Kak. Betul banget. Ya, untuk perharinya sendiri memang kami mentargetkan memang 100 box untuk sarapan pagi yang dimana dilakukan dari Senin sampai Sabtu. Untuk lokasinya sendiri memang saat ini kami masih fokus di daerah Jakarta dan Jogja. Dan untuk teknisnya sendiri dalam jadwal piketnya memang kami bergantian seperti itu. Jadi misalkan hari ini kami ada di Jakarta, lalu besoknya kami ada di Jogja, dan tidak kemungkinan juga kami berada di Bekasi Kak, seperti itu.
Dan untuk mulainya sendiri memang karena sarapan pagi, biasanya kami mulai itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 maksimalnya untuk kegiatan bagi-baginya seperti itu. Ya, kalau untuk saat ini memang gerakan berbagi sarapan itu mulainya tanggal 17 Oktober 2020. Jadi memang dari data tim lapangan kami sampai di tanggal 19 Januari 2021 itu kurang lebih sudah ada 9.000 box sarapan pagi yang sudah kami bagikan. Dan itu memang tidak hanya di keliling-keliling jalan ya Kak, kami juga bagi-baginya itu di panti-panti asuhan. Ya, saat ini memang kami masih fokus di Jakarta dan Jogja. Namun tidak menutup kemungkinan untuk gerakan berbagi sarapan ini kami bisa melebarkan sayapnya ke kota-kota lainnya, Kak. Karena memang dari antusias para donatur, contohnya misalkan ada yang menanyakan, Kak, kapan di Bandung? Ya. Atau Kak, kapan di Jawa Timur? Kayak gitu. Jadi dengan melihat mereka atau para donatur yang sangat antusias dalam gerakan kami ini, jadi kami juga, kita akan melebarkan sayapnya ke kota-kota lainnya. Maka dari itu, kami pun juga memang sangat membutuhkan peran serta dari tim berbagi sarapan tentunya dan juga para donatur untuk penyandang donasi dari gerakan berbagi sarapan ini. Nah, untuk kemungkinan untuk kita untuk melebarkan sayap ya, kita bisa banget menerima volunteer-volunteer ya, di daerah masing-masing. Karena kenapa di Jakarta dan Jogja sendiri? Karena volunteernya baru ada di Jakarta dan Jogja sesuai dengan keterbatasan. Yayasan Visi Makarya punya cabang di daerah Jogja. Kalau di saya pengalaman yang yang menyentuh itu ada di mana, di Jakarta Timur di Condet itu kita ketemu sama apa pemulung itu, mohon maaf, apa ternyata dia itu sebelumnya itu dia kerja terus dia kena PHK, akhirnya untuk menghidupi keluarganya dia harus memulung gitu. Iya. Kebanyakan memang gitu sih, dari kalau saya juga waktu itu memang hampir sama kayak begitu. Dia guru honorer di daerah Jakarta ya, Jakarta kalau nggak salah. Di masa pandemi ini gimana gitu, apa sih yang dibutuhkan, dan dari situ maksudnya biar kita sangat bisa membagikan lebih daripada berbagi sarapan doang. Dari situ kita ngobrol, Pak sebelumnya kerja apa, ini kerja apa, sibuknya apa gitu. Saya tanya, ternyata dia guru honorer dan dia posisi lagi ngambilin sampah, tempat sampah yaitu. Saya ya pas kita kasih ya mukanya raupnya dengan wajah yang sedih ya, dan juga dan di situ saya bertanya kenapa Pak gitu. Ya alhamdulillah ada yang mau ngasih sarapan, dan di situ saya tanya sebelumnya adalah guru honorer di daerah Yogyakarta. Kenapa kok sekarang jadi kerjanya seperti ini Pak? Karena guru honorer saat ini kan sekarang sekolah udah ditiadakan, tatap muka udah ditiadakan. Jadi mungkin yang aktif di guru tatap belajar di guru di sekolah ya itu guru-guru hanya guru-guru PNS ya mungkin ya. Nah dari situ dia bilang ya guru-guru kayak honorer jadi tidak dipekerjakan gitu. Dari situ dia untuk menutupi penghasilannya dan membiayai keluarganya. Dia ke Jakarta karena istrinya ada di Jakarta, ya itu dia mulung gitu sih Pak. Ya kita berangkat dari ini ya, apa namanya, efek sahaya dari pandemi juga ya, pasti kan berpengaruh sekali dengan ekonomi. Ya itu banyak di banyak orang-orang yang sudah kita temui. ya segala permasalahannya kurang lebih sama lah. Ya, jadi ya awalnya mereka bekerja, terus ada yang memungut barang-barang bekas gitu. Ya salah satu penyebabnya karena mereka kehilangan pekerjaan gitu. Ya jujur kita juga jadi lebih tersentuh gitu. Jiwa, ya insya Allah jiwa sosial kita juga lebih apa namanya, jadi lebih meningkat lagi. Terus kita juga di sini sering setelah agenda kayak gini, setelah di jalan kita juga sharing-sharing, evaluasi. Ya jadi lebih meningkatkan kesadaran kita lah. Dari apa namanya tim berbagi sarapan, bahwa di sini dengan kita berbagi
kita ya insya Allah bisa terus bermanfaat gitu, karena sebagian apa namanya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita kenapa yang awalnya cuman segelintir orang, kenapa ya dari apa namanya kan kita udah sharing-sharing semua, yuk kita besarin gitu kan, kita ajak dulu dari lingkungan terdekat kita, ya alhamdulillah tanggapannya sangat positif gitu. Ya itu bermulai dari orang terdekatnya lagi, alhamdulillah sekarang sudah sebagian besar orang mengetahui gerakan ini, apa namanya berbagi sarapan ini, mungkin seperti itu. Ya. Untuk berbagi sarapan memang betul banget, kita mengutamakan kualitas gizi dan kualitas kebersihan juga untuk berbagi sarapan. Kalau dibilang memang, kalau kata orang, lu ngapain sih bersih-bersih banget, ngapain sih ada sesuai dengan kita tuh, sesuai dengan SOP-nya, ada SOP-nya juga, ada sesuai dengan standarisasinya, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayuran, itu air juga gitu. Dari situ banget memang kita konsekuen untuk tetap memberikan yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Nah itu awalnya itu yang tadi saya kasih tahu, karena memang kita memberikan kepada orang-orang prasejahtera, karena mereka aja makan itu hanya sekali. Yang pernah saya cerita baru kemarin, saya ngobrol sama pemulung ibu-ibu kemarin banget, kita berbagi sarapan di Jakarta sendiri hari Senin kemarin. Dia jalan di daerah ke BKT gitu. Dia jalan dari Jatinegara sampai ke BKT di situ. Nah, di situ kita ketemu ya, kita memberikan berbagi sarapan. Ngobrol tuh langsung ibunya makan di tempat gitu. Sekalian iya Bu. Mas, kalian istirahat. Kenapa? Langsung saya tanya, "Kenapa, Bu?" Ya karena saya jalan dari Jatinegara ke sini. Dari jam berapa, Ibu? Dari jam 5 subuh. Dan dia pun kita berbagi waktu itu jam 9 udah mau habis. Itu jam 9. Dia belum sarapan. Masya Allah banget, itu yang membuat kita selalu bersyukur dan selalu ingin memberikan berbagi sarapan. Dari situ kenapa kita konsepkan di menu itu sendiri, yaitu memberikan sarapan yang baik dan memberikan sarapan yang nutrisi yang bagus untuk memberikan energi yang baik juga untuk mereka. Iya. Karena mereka sendiri bekerja tanpa memikirkan, yaitu tadi perut ya. Bahkan mereka sarapan enggak, bisa sore makan dan makan seadanya, yang kayak misalkan ada roti ya, mereka bisa hanya bisa beli roti ya, makan roti dengan air mineral kayak gitu sih. Ya. Mungkin saya tambahin sedikit, kalau untuk berbagi sarapan ini memang tidak hanya asal kita bagi-bagi sarapan saja ya. Jadi memang kita concern atau fokus ke menunya juga seperti itu. Karena kan pasti orang-orang yang terkena dampak yang paling terkena banget, seperti contohnya pemulung itu kan, memang kalau ketika mereka makan ya mereka tidak perlu untuk mementingkan menu sehat seperti itu. Jadi makanya kami di sini memang bukan hanya sekedar bagi-bagi sarapan saja, tapi memang kami concern juga untuk ke menu-menunya yang tadi disebutkan. Betul, ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, dan juga sayur-sayuran, dan itu memang setiap harinya kami mementingkan menu sehat seperti itu. Oke, kalau siapa dulu? Kalau untuk harapannya sendiri, yang pasti semoga kegiatan berbagi sarapan ini memang berjalan dengan lancar, terus berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan yang pasti ini memang sebagai wadah untuk kegiatan sosial yang alhamdulillah sampai saat ini pun antusias dari para donatur itu cukup baik atas kepercayaan dari kegiatan kami seperti itu. Jadi memang amanah, semoga dari gerakan berbagi sarapan ini menjadi amanah bagi para donatur, dan kami pun juga menyalurkannya juga memang kepada yang benar-benar membutuhkan. Dan yang pasti informasi yang sebelumnya tadi, kami tidak menutup kemungkinan untuk melebarkan sayap ke kota-kota lainnya. Jadi memang mohon doa dan supportnya juga agar kegiatan berbagi sarapan ini juga bisa dikenal di seluruh Indonesia, seperti itu.
Ya, untuk kakak-kakak semua di sana yang ingin menjadi volunteer dalam gerakan Berbagi Sarapan ini, boleh banget Kak. Kakak bisa cek Instagram kami di @berbagisarapanofficial. Nanti kalau memang ingin melihat kegiatan kami di dalamnya, itu boleh. Atau menanyakan lebih detailnya lagi, boleh DM di Instagram tersebut. Atau jika memang ingin open donasi, itu kami ada di websitenya, di www.berbagisarapan.com. Maaf. Dan kalau ada yang mau ngasih, memberikan donasi makanan ya, berupa makanan dan minuman dan lain-lain, kita terbuka banget. Misalkan mau berbagi, kita kurang susu, boleh gitu. Kita membantu ngirim susu dan lain-lainnya. Kita terima banget gitu. Oke, gitu aja.